Faktor yang pertama adalah kelemahan dalam agama turut menyumbang kepada masalah ini. Hal ini demikian berlaku karena mereka tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh terhadap larangan ini yang telah dinyatakan oleh agama masing-masing. Kelemahan ini menyebabkan kebanyakan homoseksual mewujudkan persepsi bahwa ini merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan dengan meneruskan perbuatan terlarang. Sebaliknya, tidak berusaha melawan persepsi tersebut. Mereka percaya bahwa wujudnya Tuhan dalam hidup mereka, walau bagaimanapun penghayatan terhadap ciri-ciri keagamaan yang kurang menyebabkan mereka terjebak dalam tingkah laku. Faktor yang kedua ialah konflik dalam keluarga juga merupakan faktor kepada masalah homoseksual ini. Masalah dalam keluarga yang dialami oleh remaja menyebabkan mereka mencari keseronokan di luar rumah melalui perhubungan dengan lawan sejenis yang dianggap boleh menggantikan ibu bapanya. Kekurangan komunikasi dengan ibu bapa juga menyumbang kepada masalah homoseksual. Kesibukan ibu bapa yang bekerja dan kekurangan masa yang diluangkan dengan anak-anak menyebabkan mereka mencari kasih sayang dan perhatian melalui hubungan dengan rekan yang sejenis. Ini berlaku karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari ibu bapa sejak zaman kanak-kanak menyebabkan remaja homoseksual mulai menjauhkan diri dari dan mencari rekan sejenis yang boleh berperanan sebagai ibu bapa mereka. Masalah ini turut disumbang oleh masalah perceraian ibu bapa dalam kalangan remaja homoseksual. Faktor yang ketiga ialah pengalaman lepas seorang wanita yang pernah ditipu dan diambil kesempatan oleh teman laki mereka turut menyumbang kepada wujudnya perasaan negatif terhadap lelaki. Justru ini mengakibatkan sikap kepercayaan dan rasa kasih sayang beralih kepada teman perempuan. Ini ditambah dengan sikap pasangan perempuan yang mengambil berat, memahami, dan suka membantu menjadikan pasangan perempuan lebih menaruh harapan dengan mempercayai teman perempuan mereka berbanding lelaki. Terusnya adalah faktor dari segi biologi pula dapat terlihat daripada susunan kromosom seorang homoseksual adalah berbeza. Normal kromosom berjumlah 46XX untuk wanita dan 46XY untuk lelaki. Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom X dari ayah, sedangkan pada lelaki mendapatkan satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom Y dari ayah. Kromosom Y adalah penentu seks lelaki. Jika terdapat kromosom Y dan sebanyak apapun kromosom X, dia adalah tetap lelaki. Ketidakseimbangan hormon seorang lelaki memiliki hormon testosteron tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit, tetapi bila seorang lelaki mempunyai kadar hormon estrogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang lelaki mendadak menjadi krista sebagai seorang wanita. Tentang kesan homoseksual, marilah kita tanya dokter pakar. Assalamualaikum, hai. Baru-baru ini dokter ada menerima soalan daripada Amira berkenaan dengan kesan homoseksual dari segi kesihatan. Okey, dari segi kesihatan, homoseksual ini boleh menyebabkan seseorang itu terhadap dengan penyakit HIV, iaitu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Sekiranya penyakit HIV ini tidak dirawat, ia boleh menyebabkan penyakit yang berlanjutan seperti AIDS dari singkatan Acquired Immunodeficiency Virus. AIDS ini merupakan gejala sekumpulan penyakit yang menyerang sistem pertubuhan manusia setelah seseorang itu dijangkiti dengan penyakit HIV. Mengikut statistik pelaporan sektor HIV atau STI, bahagian kawalan penyakit di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, seramai 1,697 individu yang mengamalkan tabiat seksual seperti homoseksual adalah sebahagian daripada 3,347 kes HIV baharu yang dicatatkan pada tahun lalu. Lebih mengejutkan,
Pregnant case ini 14 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan pesakit HIV yang mengambil dadah melalui perkongsian jarum suntikan ataupun IDU. Selain itu, pesakit HIV dalam kalangan homoseksual lebih tinggi berbanding dengan pesakit HIV yang melakukan seks yang berlainan jantina antara lelaki dan perempuan, iaitu seramai 1,335 kes. Okey, setakat ini sahaja perkongsian doktor hari ini. Doktor harap apa yang doktor kongsian ini bolehlah menjawab persoalan Amira. Okey, bye-bye. Seterusnya adalah langkah-langkah untuk mengatasi masalah homoseksual ini. Kerajaan seharusnya komited dalam menangani masalah homoseksual ini dengan mewujudkan mekanisme dan peran perancangan yang rapi untuk memulihkan kumpulan ini. Antara langkah yang perlu diambil ialah menolak mana-mana pemimpin yang memperjuangkan hak golongan ini. Pemimpin-pemimpin yang menyokong usul homoseksual ini seharusnya dijauhi daripada terus memimpin rakyat. Hal ini kerana Malaysia sebuah negara Islam dan sememangnya menolak isu yang melawan fitrah nomor ini. Sebagai negara Malaysia yang berdaulat, sudah tentu kita merasa jijik dengan amalan sosial ini kerana ia boleh menjatuhkan imej negara. Oleh hal yang berisi demikian, mana-mana pemimpin yang juga bisa berpul melakukan apa-apa kerjasama atau hubungan termasuk hal-hal lain seperti homoseksual ini. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Ibu bapa seharusnya peka dengan keadaan dan tingkah laku anak-anak. Perubahan emosi dan fisikal anak-anak sentiasa perlu dikawal untuk mengelakkan mereka terpengaruh dengan budaya songsang ini. Tindakan yang tegas daripada ibu bapa dapat membendung masalah homoseksual ini daripada berlaku kepada anak-anak mereka. Sedia maklum bahwa masalah sesir dalam kalangan anak-anak boleh tercetus sekiranya ibu bapa kurang memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa hendaklah memeriksa kandungan telepon anak-anak dan kenalan dapat mereka supaya ibu bapa tahu batas pergaulan anak-anak di luar rumah. Dalam menangani isu ini, peranan daripada institusi seperti sekolah amatlah diperlukan. Pelajar seharusnya didedahkan dengan penolakan budaya homoseksual ini. Hal ini dapat mengelakkan supaya pelajar dapat membesarkan keburukan homoseksual dalam diri mereka. Antara cadangan lain yang boleh dilakukan ialah membuat kampanye untuk menjaga budaya homoseksual ini. Kerajaan atau badan-badan bukan kerajaan seharusnya giat melakukan kampanye-kampanye untuk mencegah gejala homoseksual ini. Kampen ini boleh dilakukan di sekolah, di kawasan umum, atau di media massa seperti televisyen, internet, media bercetak, dan sebagainya. Iklan dan rencana tentang isu homoseksual ini seharusnya dipaparkan untuk pengetahuan umum. Dengan adanya kampen-kampen seperti pantaras homoseksual, kita boleh membasmi penularan budaya songsang ini.